Assalamualaikum dan hai, kita bersama dengan Kamik Malisa sehari dalam Bicara Sarawak. Semua orang tahu Bicara Sarawak akan bercerita, berkongsi pasal kejayaan dan juga pencapaian anak-anak kelahiran Bumi Kenyalang. Siapa si bangga, siapa si rindu dan siapa si suk? Niat cerita orang Sarawak. Jadi, mau tahu siapa, mau tahu apa juga pencapaian sidak, iboh lupa dia di platform astrawani.com. Kami orang di www.astrawani.com bersama dengan Kamik Malisa sehari dalam Bicara Sarawak. 275 orang kanak-kanak terpaksa menumpang di macam-macam tempat. Di kawasan pentas Dewan, ruang rehat rumah panjang atau ruai dan di bangunan yang adakalanya tidak kondusif untuk mereka. So prioritize dari segi kedaifannya. So we have already got the feedback from Kemas, ada 11 yang perlu kita prioritize. Maknanya tak ada masalah tanah, tanah ada untuk membina tabika baru. Jadi tanah yang terutama sekali. Kalau tak ada tanah susah. Jadi 11 yang sangat daif dan yang tak ada masalah tanah. We start with that first. Supaya anak-anak kita dapat belajar dalam keadaan yang selamat, yang kondusif sifatnya. Kondusif maknanya bangunan yang apa nama, janganlah teruk gilaknya. Kesemua kanak-kanak itu dari 11 tabika daif yang terletak di daerah Kapit, Sarike, Petra Jaya, Marudi, Puncak Borneo, Lawas dan Stampin. Walaupun berada beroperasi dalam tabika yang daif, bangunannya lama, usang dan sebagainya, makai atas pentas ke, makai ruai ke misalnya. Tapi yang penting, yang perlu ditekankan selalu ialah dari segi keselamatan. Jangan kompromi dengan keselamatan buguk ke apa macam yang. That's why some of them si dapat mula misalnya they cannot allow the children to play outside. Situ aja, jangan lebih lagi dari sia. So it has to be like that. Sebab antara walaupun saya kata tadi bermain itu penting, tapi keselamatan itu lagi penting. Tambahnya, aspek pendidikan awal kanak-kanak amat penting, lantas cadangan penyelesaian membina tabika baru akan dimuktamadkan Disember depan. Tahun ini sahaja menyaksikan peruntukan kerajaan pusat menerusi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW sebanyak RM480,000 untuk kerja membaik pulih 7 tabika kemas.